ada Oreo rasa strawberry, ini rasa coklat, dan ini rasa es krim. Dan selanjutnya adalah kita pakai susu ya teman-teman, susu UHT Diamond Milk. Baik, bahan selanjutnya adalah stick es krim. Kalau tidak punya juga boleh memakai sendok ya teman-teman. Sebelumnya kita gunting dulu. Cara bikinnya gampang teman-teman. Kita potong bagian ujungnya, diremuk sedikit. Mungkin lalu kita masukin susunya ke es krim teman-teman. Kayaknya enak ya. Cukup tambahkan stick es krim ke sendoknya. Nah, ini untuk 3 Oreo pas ya teman-teman, satu kotak, jadi tidak membanjir teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ini es krim kedua kita ya. Setelah es krim yang kemarin, es krim Oreo ini kita masukin ke freezer selama kurang lebih 24 jam ya teman-teman. Ayo kita masukin. Ini ada es krim Oreo. Wow gitu. Mau? Mau. Teman-teman mau? Bilang sama teman-teman dulu. Aku mau. Ini kok dalamnya ada coklat nih. Ini buka dulu ya. Itu ya. Ini apa? Ada coklat ininya. Wow. Ada coklat ini. Enak teman-teman. Ayah mau. Enak. Gimana tangannya kalian, enak? Enak teman-teman, bilang. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton video Ava. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.